Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jazakumullahu khairan kepada pihak pengurusan Masjid Darwahana kerana sudi menjemput saya untuk datang berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat. Tak silap saya, ini adalah kali kedua saya berada di masjid ini, ya. Alhamdulillah. Dan kali pertama adalah beberapa tahun yang lepas. Dan untuk kali ini, untuk hari ini, saya telah diberikan satu tajuk khas oleh pihak pengurusan masjid untuk saya kongsikan. Dan tajuknya adalah tanggungjawab masyarakat terhadap saudara kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, saudara kita bukanlah suatu istilah yang baru kita dengar. Kerana sebelum ini, mereka dikenali sebagai mu'alaf ataupun ada kalanya saudara baru. Tetapi baru-baru ini apabila telah diadakan perbincangan dan JAKIM membuat suatu keputusan di mana yang terbaik adalah menggelarkan mu'alaf ataupun saudara baru ini sebagai saudara kita. Ada beberapa sebab dipanggil sebagai saudara kita dan bukannya saudara baru ataupun mu'alaf. Walaupun hakikatnya nak panggil sebagai mu'alaf pun tiada masalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat yang ke-60 yang memberikan gelaran mu'alaf itu kepada mereka yang betul-betul mu'alaf. Nak panggil saudara baru pun tiada masalah sebenarnya, iaitu kerana mereka dikenali sebagai saudara yang baru memeluk Islam. Saudara yang baru dalam agama kita. Maka dikenali begitu. Tetapi ada beberapa implikasi yang hadir selepas itu apabila jikalau seseorang itu digelar sebagai saudara baru, setiap negeri dia ada definisi dia. Ada negeri yang meletakkan seorang saudara baru itu layak menerima zakat jikalau dia memeluk Islam kurang 3 tahun. Ada yang kata maksimum 5 tahun. Ada yang mungkin lebih, terpulang kepada kes. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut saudara baru, masalahnya bukan pada pendefinisian untuk zakat semata-mata. Tetapi ada kalanya, dia seolah-olah mewujudkan satu jurang di antara kategori mu'alaf ini dengan kategori mu'alaf ini. Dia seperti ada jurang. Sebagaimana kebiasaannya, mereka yang digelar sebagai mu'alaf ini, ada kalanya juga menerima implikasi seperti, saya ini adalah Muslim original. Awak tu mu'alaf. Jadi kadang-kadang dia memberikan implikasi kepada mu'alaf tu perasaan dia seolah-olah jikalau itu adalah Muslim original, maksudnya saya ini adalah Muslim cetak rompak, tidak original. Sepatutnya bukan Muslim original, tetapi dia adalah dilahirkan Muslim. Tetapi kadang-kadang masyarakat kita dari segi sudut penggunaan bahasa. Ada kalanya, bukan sahaja mereka yang baru memeluk Islam itu digelar sebagai saudara baru. Kalau 5 tahun masih okey. Mungkin 10 tahun masih okey. Tetapi bayangkan anda kata saya yang telah memeluk Islam 17 tahun masih digelar saudara baru. Bayangkan ada yang telah memeluk Islam lebih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bila diperkenalkan saudara baru. Itu pun seolah-olah kita ada jurang. First class, second class. Macam kita naik kapal terbang. Ada business class, ada economy class. Yeah. Tetapi kita tahu di dalam Islam, pengkelasan kategori Muslim bukan berpandukan bila orang itu masuk Islam ataupun bila orang itu memeluk Islam ataupun dilahir Islam ataupun tidak. Pengkelasan kategori Muslim di dalam Islam adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di kalangan kamu adalah yang bertakwa. Bukan kata, oh, saya lahir Islam, saya lebih baik. Oh, saya mu'alaf, saya lebih baik. Tidak. Ketakwaan. Tapi masalahnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau untuk menguji sama ada seseorang itu ada COVID ke tidak, kita ada RTK test, kita ada PCR test. Tetapi untuk menguji ketakwaan, kita tak ada ketakwaan test. Macam mana kita tahu takwa dia tinggi ke rendah? Kalau nak menguji kadar oksigen seseorang, kita ada oximeter. Masalah kita. Di sebalik kehebatan teknologi, kita tak ada takwameter. Jadi siapa lebih bertakwa? Orang yang baru masuk Islam ataupun orang yang telah Islam? Ataupun orang yang telah Islam ataupun orang belum Islam?
Jadi di situ tuan-tuan dan puan, lebih baik kita panggil saudara kita. Apa-apa pun, malam ini kita bukan nak berbincang, nak bergaduh, cerita pasal definisi sahaja. Kalau tidak, habis masa kita. Tapi yang kita nak cerita adalah tanggungjawab masyarakat terhadap pengurusan saudara kita. Suka saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan satu statistik yang ada di Malaysia kita. Satu statistik yang lama, kerana di Malaysia ini dari segi statistik ada kalanya terlalu lama kita tidak mengambil statistik. Dan apa statistik yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan? Di mana dikatakan daripada tahun 2000 sehingga ke 2009, jumlah saudara baru yang memeluk Islam di Malaysia, okey, dari lebih kurang 10 tahun, tahun 2000 ke 2009, jumlah mereka yang memeluk Islam di seluruh negara adalah dianggarkan lebih kurang 76,663 orang. Dan kalau kita pecahkan, dia lebih kurang dalam 7,000 ke 8,000 orang setiap tahun di seluruh negara, termasuk Sabah, Sarawak dan sebagainya. Namun, kalau kita lihat, itu adalah mu'alaf. Itu baru kita kata setiap tahun 7,000 ke 8,000. Kalau 5 tahun dikumpulkan, kita mungkin akan dapat 35,000 ke 40,000. Persoalannya adalah, siapa yang menguruskan mereka? Siapa yang mengendalikan mereka? Di manakah mereka? Kemanakah hala tuju mereka? Saya yakin dan saya pasti, tuan-tuan dan puan-puan sedang terfikir. Bukankah kita ada jabatan agama? Bukankah kita ada baitul mal? Bukankah kita ada zakat? Bukankah kita ada NGO? Ya benar, mereka semua itu wujud. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi sesuatu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak dibayar oleh jabatan agama ataupun zakat untuk memuji ataupun membodek ataupun mengkritik mereka. Bukan. Saya bercakap dari sudut saya sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu saya juga sebahagian dari masyarakat. Kita jangan melihat masyarakat adalah yang lain, saya adalah di luar. Bukan. Saya sebahagian dalam masyarakat. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda bahawa di jabatan agama, di setiap negeri, walaupun dinamakan jabatan agama, tetapi jumlah kaki tangan untuk mengendalikan keseluruhan di satu negeri itu, pegawainya tak ramai. Nama jabatan, kita akan selalu bising, apa kerja jabatan agama? Kenapa mu'alaf terpinggir? Lepas masuk Islam, kenapa tak jaga? Betul. Kadang-kadang apa yang kita sebut itu ada kebenarannya. Tetapi tahukah tuan-tuan dan puan-puan, ada jabatan agama, contoh kita kata di Sarawak ini, berapa besar? Hanya kucing pun, daripada satu penjuru, nak ke penjuru yang lain, itu pun cukup luas. Kita belum bercerita tentang keseluruhan Sarawak yang mempunyai begitu banyak daerah dia. Bayangkan untuk menguruskan mu'alaf, ada kalanya tidak lebih 20 untuk bahagian dakwah, termasuklah mu'alaf dan sebagainya. Mungkin di Sarawak dia ada urusan dia saudara kita USK. Tetapi untuk menguruskannya secara sepenuh masa, mungkin kita kata kurang daripada 20 orang. Ada jabatan agama yang saya tahu, dalam belas-belas sahaja untuk uruskan satu negeri. Macam mana nak diuruskan? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ini seorang majikan, kita ada lebih kurang 50 kaki tangan, boleh uruskan tak? Kita pun pening. Ini kan 20-belasan orang nak menguruskan berpuluh beratus mu'alaf. Setiap tahun bertambah, setiap tahun bertambah. Bukan kata mereka tak buat kerja. Mereka manusia, mereka juga ada kekurangan. Tetapi kekurangan mereka itu kerana mereka juga manusia seperti saya dengan anda. Kerana kita ada keterbatasan waktu. Kita ada keterbatasan kepakaran. Kita ada keterbatasan dari segi sudut kewangan. Zakat ada diberi. Kerana setiap yang memeluk Islam, ada diberikan zakat. Tetapi apa yang diperlukan ada kalanya lebih daripada itu. Mereka memerlukan bimbingan, pengurusan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kerap kali, seorang mu'alaf jikalau dia memeluk Islam di masjid atau di surau, selepas syahadah, ramai-ramai bertakbir, Allahu Akbar, memeluknya secara berjemaah. Lalu diberikan sumbangan zakat kepadanya, one off. Tetapi selepas itu, kita tak berjumpa lagi dengan dia. Dan mungkin kita pun tak ingat nama dia. Kemanakah dia? Adakah dia mengamalkan Islam? Bagaimana keadaan dia? Bagaimana dia dengan keluarga dia? Kita tidak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya, bagi seorang saudara kita yang baru memeluk Islam itu, dia ada ketakutan yang paling utama adalah pasca syahadah. Bukan waktu syahadah. Waktu syahadah dia macam kita akad nikah. Tuan-tuan masih ingat tak? Zaman dulu-dulu waktu akad nikah, gementar. Juru nikah pegang tangan kita.
Tetapi tanggungjawabnya bukan waktu itu. Tanggungjawab dia selepas aku terima nikah di kau. Itu yang lebih utama. Waktu mu'alaf tu bersyahadah, dia gemetar. Dia gemetar sebab apa? Sebab dia risau. Sebutannya betul ke tak? Asyhadu. Asyhadu. Ada yang mementingkan tajwid. 10 kali, 20 kali, tak lepas. Saya masih ingat bila ada seorang selebriti dia memeluk Islam. Tak silap saya, nama dia Stacy. Stacy dia memeluk Islam, betul? Dan bila saya tengok video dia memeluk Islam, saya rasa, Allahu Akbar. Kesiannya. Kenapa disebut banyak kali? Asyhadu. 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 Berkali-kali. Yang penting dia faham. Maka itu kegusaran dia. Dah. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu syahadah, tak berapa menakutkan. Tetapi yang paling berat bagi seorang saudara kita, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, adalah pasca syahadah. Sebab apa? Sekarang ni saya dah Muslim. Mungkin family dia tak tahu. Mungkin juga family dia tahu. Kalau family dia tak tahu, bagaimana dia nak balik ke rumah? Bila balik ke rumah, apa dia boleh buat, apa dia tak boleh buat? Bila balik ke rumah, kalau ada apa-apa yang berlaku kepada dia, siapakah yang saya boleh dapatkan pertolongan? Siapakah yang saya boleh dapatkan bantuan? Bantuan apakah yang boleh diberikan? Ketahap manakah mereka boleh membantu saya? Dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan ingat bahawa saudara kita ini bila minta bantuan, mesti minta bantuan duit. Tidak. Mereka sebenarnya lebih memerlukan bantuan dari segi psikologi. Bantuan dari sudut moral itu sendiri. Bantuan dari segi sudut pendidikan itu sendiri. Dan di situlah tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat perlu memainkan peranan di situ. Benda ini saya boleh cerita kerana kami terlibat dan saya juga ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang dilahirkan Islam untuk memahami. Kerana hari ini kita tak terlibat kerana kita tak ada menantu yang mu'alaf. Tetapi ramai yang datang kepada kami untuk meminta nasihat dan bantuan apabila anaknya ingin berkahwin dengan seorang mu'alaf. Macam mana ni bro? Macam mana dengan majlisnya? Apa yang boleh buat? Apa yang tak boleh buat? Tetapi sedangkan, kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, kenapa Nabi SAW melakukan program yang dinamakan sebagai program mu'akad? Iaitu baginda SAW mempersaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Dua-dua pun mu'alaf. Sebab muhajirin dari Mekah, mereka lebih awal memeluk Islam. Maksimum 13 tahun mu'alaf. Tetapi yang lebih mu'alafnya siapa? Ansar. Orang fikir, oh, itulah persaudaraan Islam sebenarnya. Iaitu untuk orang ansar melindungi orang muhajirin. Nampak seperti betul. Dan ada betulnya juga. Tetapi kalau kita lihat perspektif yang lain, ia, golongan ansar, mereka mempunyai kapasiti sebagai tuan rumah untuk menawarkan perlindungan dan juga penginapan untuk muhajirin. Tetapi muhajirin ada pengalaman sebagai mu'alaf yang boleh dikongsikan untuk membimbing mereka yang baru Islam dari golongan ansar. Kita kena melihat dari sudut perspektif itu juga. Ramai tuan-tuan dan puan-puan saudara kita, mereka menangis dalam senyap. Mereka menangis di dalam hati mereka. Tidak ada titisan air mata. Kerana mereka tidak mahu dipandang serong oleh masyarakat. Mereka tidak mahu dipandang lemah oleh masyarakat. Kerana ramai yang memeluk Islam kerana benar-benar ikhlas. Walaupun ada yang atas tujuan lain untuk perkahwinan, untuk kepentingan ekonomi. Tetapi ramai ini memeluk Islam dengan penuh keikhlasan. Sebab itu, jikalau tuan-tuan dan puan-puan terlibat dan memahami, tuan-tuan dan puan-puan jangan ingat bahawa dengan tuan-tuan dan puan-puan bersama dalam menguruskan saudara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan membantu saudara kita. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan membantu menguruskan saudara kita, tuan-tuan dan puan-puan sedang membantu diri anda sendiri. Kerana dengan melihat mu'alaf saudara kita itu, tuan-tuan jangan terkejut. Mereka ni kadangkala baru, tetapi soalan mereka tanya kadangkala sentap kepada kita. Seperti contoh, saya pernah ditanya oleh mu'alaf yang baru setahun lebih dari Filipina. Bayangkan kalau soalan ini ditanya kepada tuan-tuan dan puan-puan oleh seorang mu'alaf baru setahun lebih memeluk Islam, datang jumpa dengan anda, lalu dia berkata, oh, saya rasa teruk, berdosa gila lah aku ni. Saya kata, kenapa? Saya fikir, mungkin dia terlepas solat kot. Mungkin dia dah buat benda yang haram kot. Sebab tu dia kata, I feel so bad today.
Saya kata, okay brother, what happened? Apa yang berlaku? Can you please share with me? Oh, it's terrible brother, it's very bad. Wow, 2-3 kali dia kata very bad. So it must be very, very bad. So saya kata, okay, can you please share with me? Dia kata, brother, how can I make taubah to Allah? Oh, memang teruk gila lah. How can I make taubah to Allah? Memang teruk lah kali ni. Make taubah from what? Don't worry. Allah is al-ghafur al-rahim al-tawab. Allah akan menerima taubat jika kamu ikhlas. Apa yang kamu nak bertaubat darinya? Dia kata, you know what? Hari ini, saya oversleep. Saya tidur. Saya bangun lewat. Saya ingat, ni mesti kes terlepas solat subuh ni. Bukan. Saya silap. Dia kata, hari ini saya terlewat bangun sehingga saya tak dapat solat subuh di masjid. Berjemaah. I feel so bad. Apa perasaan tuan-tuan perempuan? Mu'alaf. Mengadu kepada tuan-tuan perempuan, dia rasa dia berdosa gila hanya kerana dia tak dapat solat subuh berjemaah di masjid. How do you feel? Rasa malu tak? Dan tuan-tuan perempuan, itulah sebenarnya dengan kita terlibat dalam pengurusan saudara kita pada kadar kita, kita bukan membantu dia. Kita sebenarnya sedang membantu meningkatkan iman kita. Kerana kita akan belajar banyak. Kadang-kadang kita akan lihat mereka inilah yang akan ingatkan kita. Haji, lagi setengah jam nak masuk maghrib, jom kita pergi. Biasanya kita 10 minit baru kita pergi. Walaupun dekat 2 minit, tapi dia nak setengah jam pergi. Subhanallah. Kadang-kadang untuk berpuasa, subhanallah. Dia yang bangunkan kita, kedudukan kita. Haji, hajar, nak sahur. Haji, nak Ramadan ni. Lagi berapa bulan? 2 bulan. Dia yang over excited. Kita mungkin yang dah terbiasa, kita kata, alah, relax. Esok Ramadan, hari ni buat persiapan pun tak apa. Tapi mereka excited. Kita yang akan belajar. Ramai di kalangan saudara kita ini, tuan-tuan puan-puan, mengikut pengalaman kami, dan kalau ditanya kepada USK di Sarawak ini, anda akan terima dan anda akan pernah dengar bagaimana ada di kalangan mereka selepas mereka mengucap 2 kalimah syahadah, mereka dihalau keluarga. Di antara kita, siapa yang bersedia untuk dijadikan sebagai keluarga angkat untuk saudara kita itu? Tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya nak minta tuan-tuan dan puan-puan untuk berfikir. Jikalau insiden seorang saudara kita yang baru memeluk Islam itu dihalau keluar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang Nabi serta para sahabat radhiyallahu anhum akan buat? Kesiannya Allah. Banyak bersabar. Itulah ujian masuk Islam. Itu sahaja ke? Tidak. InsyaAllah, mereka akan menawarkan untuk duduk bersama dengan mereka. Betul? Sebab itulah innama mu'minun wa ikhwah. Sesungguhnya setiap yang beriman itu bersaudara. Bersaudara bukan sekadar lisan. Tetapi pembuktian. Perlu ada. Mereka dihalau keluar. Tapi tuan-tuan perempuan, kalau kita tak ada nombor telefon mereka, kita tak keep in touch dengan mereka, macam mana kita tahu mereka dihalau? Kadang-kadang mereka pun malu nak kacau kita. Walaupun mereka memerlukan bantuan. Bukan nak bantu kewangan. Mereka dihalau keluar jadi gelandangan. Hanya kerana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kata-kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika Utbah Ibn Rabi'ah. Dia cuba meletakkan organ-organ dalaman unta di belakang Nabi SAW ketika Nabi sedang sujud di depan Kaabah. Maka setelah itu, Abu Bakar datang membantu kerana terlalu berat, Nabi SAW tak dapat bangkit. Maka Abu Bakar menurunkan organ-organ itu sehingga Nabi SAW dapat bangkit. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia pergi approach, menghampiri dan confront Utbah dan berkata, apakah engkau mau membunuh seseorang hanya kerana dia mengatakan Tuhan yang adalah Allah? Bagaimana ketika Bilal, tuan-tuan dan puan-puan, dia diseksa oleh Umayyah bin Khalaf di padang pasir, diletakkan batu yang besar. Maka Abu Bakar mendengar dia adalah orang yang berduit. Maka dia terus meluru ke tempat itu dan dia berkata kepada Umayyah, hey Umayyah, berapakah tebusan untuk dia? Maka Umayyah ibn Khalaf, dia kata 100 dinar. Mahal tu. Tahu tak apa yang Abu Bakar buat? Abu Bakar tak kata, mahal betul, bagilah diskaun. Tapi sebab kecintaan dia sesama saudara dan keyakinan Abu Bakar bahawa apa sahaja yang dibelanjakan di jalan Allah, Allah akan ganti lebih baik, dia tak teragak-agak, terus dia, ambil.
Lepaskan dia. Setelah dia ambil 100 dinar, Umayyah bin Khalaf dia kata, 100 dinar untuk budak hitam ni. Engkau bayar aku 2 dinar pun aku rasa mahal untuk dia. Maksudnya apa? Dia cuba menghina seorang yang beriman. Abu Bakar kata apa? Abu Bakar menjawab Umayyah balik. Dia kata, wallahi, demi Allah, jikalau engkau meletakkan harga 1,000 dinar, tetap aku akan bayar untuk dia. Maksudnya, dia tidak akan sesekali membiarkan seorang saudara seagama ditindas dan dicabul maruah dia. Sebab Umayyah cuba menghina dia dengan berkata, 2 dinar pun aku rasa mahal. Tapi Abu Bakar jawab, 1,000 dinar pun aku sanggup bayar. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan di situ, Abu Bakar ni tak kata, hey, Rasulullah punya kerja. Dia kan Rasul. Tak. Macam kita hari ini, kita jangan kata, ah, itu kerja NGO, itu kerja USK, itu kerja Jabatan Agama. Tak. Kita, go. Mereka ini dihalau keluar. Mereka ini diugut pukul, diugut bunuh hanya kerana memeluk agama Islam. Ada di kalangan mereka yang takut juga untuk memeluk Islam kerana persoalan semua ini tidak dijawab dengan elok. Tuan-tuan dan puan-puan, jikalau berada di hadapan anda, ada seorang yang belum Islam dan dia sangat-sangat-sangat berminat dengan Islam, lalu kita tanya kepada dia, apa yang menghalang kamu untuk memeluk Islam? Dia kata, saya takut kalau saya masuk Islam, saya sedang belajar, mak bapak saya, dia tak akan bayar yuran pengajian saya. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan buat? Saya pernah dengar di mana ada yang menasihati dia dan berkata, ini kes yang sebenar. Ada yang menasihati yang belum muslim tu, dia kata, ah, itulah, lebih baik dengan cakap mak bapak jangan masuk Islam dulu. Habis belajar dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan sikap kita sebagai muslim. Sikap kita sebagai muslim, kita akan tanya, adakah itu satu-satunya penghalang untuk kamu memeluk Islam? Jikalau masalah yuran pengajian kamu itu boleh diselesaikan, adakah kamu akan memeluk Islam sekarang? Jikalau dia kata ya, maka tuan-tuan dan puan-puan, saya ceritakan kisah benar. Lebih kurang 7 tahun lepas, 2015, seorang perempuan datang kepada kami. Bukan nak memeluk Islam pun, hanya nak berborak. Bila berborak, saya nampak, dia punya kepercayaan ini memang dah Islam lah ni. Cuma belum syahadah je ni. Lalu saya tanya kepada dia, apa sebenarnya yang menghalang kamu untuk memeluk Islam? Sebab awak punya kepercayaan dah Islam dah. Kenapa tak masuk Islam lagi? Dia kata, brother, sebab saya bekerja di satu tempat yang di mana saya perlu duduk dengan family saya. Yang kedua, saya juga sambil bekerja, sambil belajar, dan yuran belajar saya dibayar oleh ibu bapa saya. Lalu saya tanya kepada dia, so kerisauan awak yang menghalang awak masuk Islam, dua isu ini. Iaitu, awak perlu berpindah kalau nak masuk Islam supaya awak boleh amalkan Islam. Yang kedua adalah, kamu takut yuran pengajian kamu tak ada orang bayar. Jikalau mak bapak kamu tak suka kamu masuk Islam, betul? Dia kata, iya. Saya kata, kalau masalah itu boleh diselesaikan sekarang, adakah kamu akan memeluk Islam sekarang? Dia kata, why not? Tetapi saya tak menemui sebarang jalan untuk menyelesaikan masalah saya. Waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan, di NGO kami, kami tak perlukan staff. Dan kami pun sebenarnya adalah duit sikit-sikit je. Kami ada 2 staff, tak terfikir nak ambil lagi 1 staff. Maka demi nak dia masuk Islam, saya kata, kamu kerja di situ sekian banyak duit, kamu datang kerja dengan kami, saya bayar sekian banyak gaji. Yuran pengajian kamu, kalau mak bapak tak nak sponsor, kita akan sponsor untuk you. Dan dia memeluk Islam hari itu juga. Saya tahu, tuan-tuan puan-puan mungkin terfikir, bro, NGO okey lah. Tapi kami ni orang perseorangan ni macam mana? Tuan-tuan puan-puan, jikalau keadaannya adalah di antara dia masuk Islam ataupun tak masuk Islam hanya dengan keputusan kita, dan yuran dia pun mungkin 3,000 satu sem, 3,000 tak banyak, 4,000 tak banyak untuk satu sem, 5,000 satu sem tak banyak. Dan di sini ramai orang termasuk yang live. Jikalau tuan-tuan puan-puan menemui mu'alaf sebegitu ataupun orang yang belum Islam sebegitu rupa yang teragak-agak nak masuk Islam kerana risaukan yuran pengajian tak dapat dibayar, dan tuan-tuan puan-puan nak bantu tapi teragak-agak, maka semua ni jadi saksi. Ini janji saya. Selagi saya masih ada, selagi NGO saya masih wujud, datanglah kepada kami. Kami bayarkan supaya dia boleh masuk Islam. Kami bayarkan yuran untuk dia. Tak ada masalah. Itulah tujuan zakat. Itulah tujuan sumbangan orang ramai supaya kita berbakti semula kepada masyarakat. Itu janji saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun saya dari KL, tetapi hati saya sangat dekat dengan Kuching. Sebab ramai yang dah tahu mungkin bahawa saya membuat keputusan untuk memeluk Islam semasa saya berada di Rock Road dekat Kuching, 17 tahun yang lepas. Sebab itu saya tak kata saya pergi ke Kuching, saya kata saya balik ke Kuching. Kuching ni macam rumah saya juga.
Cuma bezanya saya tak ada rumah kat sini lah. Jangan salah faham. Rumah saya ada di KL. Tetapi saya balik ke sini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, di situ tanggungjawab kita dan kita mudahkan. Maka saya kongsikan beberapa perkara yang kita boleh jalankan, yang kita boleh laksanakan sebagai individu. Saya tak nak kita melihat bahawa ini adalah sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Tidak. Anda ada kapasiti tertentu. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, paling simple. Saya tak kata masjid, saya tak kata NGO. Saya kata kita sebagai individu. Abu, Ali, Abang, Haji, individu. Bukan kumpulan, individu. Apa perkara pertama? Tuan-tuan dan puan-puan tahu kan, Jabatan Agama Islam Sarawak kan, ada nombor telefon kan, call mereka dan kata, Assalamualaikum, saya nama sekian-sekian. Saya ingin menawarkan khidmat saya jikalau diperlukan. Jikalau ada mana-mana orang yang memeluk Islam, saya duduk di kawasan ini tetapi saya boleh pergi ke kawasan sekitar. Kalau ada mana-mana mu'alaf di sekitar sini yang baru memeluk Islam, yang memerlukan bimbingan, bagi tahu kepada saya. Saya akan pergi lawat dia. Saya pergi akan jumpa dia. Saya akan ziarah dia. Bayangkan kalau dekat sini berpuluh beratus orang, berapa banyak kes kita boleh buat bersama. Itu baru kes mu'alaf. Kita tak sebut lagi tentang kes kebajikan yang pergi bertalu-talu. Siapa nak buat siasatan? Kadangkala sangat mudah untuk kita marah dekat Baitul Mal ataupun zakat kerana lambat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, mereka perlu diaudit. Bila perlu diaudit, mereka perlu buat penyiasatan supaya semua kertas kerja itu lengkap. Dan itu ambil masa. Kita jangan bagi alasan kata, oh, waktu kutip zakat, tak ada pula paperwork. Bila nak bagi zakat, paperwork banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak setiap zakat yang dikeluarkan, dibayar, ada receiptnya, kita tak ambil pun mereka kena koyak supaya dia ada audit penerimaan. Siapa yang terlibat dalam syarikat ataupun accountancy dia tahu. Kemudian bila keluar duit, account ada banyak ni, tapi keluar duit banyak, tapi semuanya tak ada receipt, tak ada paperwork. Kenapa diberi? Siapa diberi? Tak tahu. Yang akan kena akta cuci duit tu, penggubalan duit haram, orang atasan. Nanti jadi kes pula. Maka dia mesti ada proses. Jadi sebagai individu, perkara pertama kita boleh buat adalah hubungi Jabatan Agama di daerah kita, di negeri kita, bagi nombor telefon kita, bagi nama kita, bagi tahu kawasan kita. Seolah-olah kita adun kawasan. Sebab itu kami memperkenalkan projek yang dipanggil sebagai YB. YB ni bukan yang berhormat. YB ini adalah yang berkhidmat. Kami di seluruh Malaysia, kami ada lebih kurang dalam 200 orang YB. Ikut parlimen. Mereka tu YB parlimen. YB parlimen apa? Bila ada orang message kami, hantar dekat Facebook, Instagram, WhatsApp, kata, Assalamualaikum, ini MRM ke? Ini Bro Firdaus ke? Saya ada jumpa satu mu'alaf baru masuk Islam. Dia memerlukan bantuan. Saya terima satu kes, ibu tunggal. Okey, takkanlah saya kena pergi jauh-jauh. Jadi apa yang dibuat? Okey, kawasan mana? Kami hubungi YB kawasan. YB, tolong siasat. 24 jam siasatan, 24 jam laporan kena balik. Dalam waktu 48 jam, bantuan diluluskan ataupun ditolak akan diberitahu dan jikalau diluluskan, akan terus diberikan wang tu. Kan senang? Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh buat tak? Boleh. Kalau tak nak dengan Jabatan Agama, kena NGO kan? USK ke, mana-mana NGO yang tuan-tuan dan puan-puan yakin, tawarkan perkhidmatan. Assalamualaikum, saya nak menawarkan perkhidmatan saya. Saya ni nak ajar agama tak pandai. Tapi nak tolong memandu kereta, bawa kereta, no problem. Ada orang sakit yang memerlukan, tak ada duit nak bayar ambulans 300, 400, tak apa, bagi tahu, saya boleh bawa. Pukul berapa, no problem. Ataupun saya ni adalah duit sikit, kereta 4 biji je, tak banyak. Tapi yang bawa selalu sebiji je. Yang ini saya boleh wakafkan je kalau kamu nak guna untuk bawa mu'alaf pergi kelas, untuk tu. Tapi bukan bawa untuk kamu pergi melancong. Pelbagai cara, itu individu level. Ada orang mungkin, bro, saya tak ada duit. Macam mana nak tolong? Tapi anda ada kebakaran dalam fardu ain. Semua di sini boleh mengajar fardu ain ke tak? Ini soalan yang simple kan? Tapi kadang-kadang buat kita terfikir. Ajar fardu ain Tuan-tuan dan puan-puan, kalau bila mana saya tanya soalan tadi, boleh tak kita ajar fardu ain? Kalau kita terfikir, aku pernah belajar lah, tapi nak ajar tu takut salah pula. Kalau tuan-tuan dan puan-puan terfikir macam tu, maka tuan-tuan dan puan-puan perlu masuk kelas fardu ain. Sebab kita takut silap. Maksudnya bila kita takut silap, kita kurang yakin apa yang kita belajar tu betul ataupun tidak. So kita sendiri pun kena masuk kelas. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak? Bila kita kata tentang pengurusan saudara kita ni, contoh dulu beberapa tahun lepas ketika saya sendiri masih uruskan saudara kita buat kelas,
kebanyakan pelajar saya dalam kelas saya, mereka adalah yang lahir Islam berbanding dengan mualaf. Dan saya tanya kepada yang lahir Islam tu, kiranya kategori makcik dengan pakcik, 50-an, 60-an. Saya kata, pakcik, makcik, yang ni sebenarnya kelas fardu ain. Kenapa pakcik dengan makcik datang? Kenapa tak pergi masjid dia belajar? Jawapan dia, sebab pakcik takut nak pergi masjid. Sebab kalau pergi masjid, dengan umur pakcik, dengan janggut putih, dengan makcik dah berkedut ni, baru kata nak belajar fardu ain, silap hari bulan kena gelap. Jadi, pakcik, makcik nak mula belajar asas agama, walaupun pakcik, makcik lari Islam, tapi pakcik nak belajar lagi. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, jangan terkejut bila tuan-tuan dan puan-puan nanti sendiri buat kelas fardu ain. Sebenarnya yang akan lebih banyak nak datang belajar, jangan terkejut kalau kawan-kawan tuan-tuan dan puan-puan yang dah bergelar, yang dah level datuk dengan nenek ni, kita dekat masjid tengok dia, oh dia level bagus ni, mesti agama bagus. Tapi rupanya dia yang datang, nak cerita sikit, saya dengar awak buat kelas ke? Kenapa? Awak dah mu'alaf ke? Tak, habis tu untuk apa? Saya nak belajar. Jangan bagi tahu kat orang. Mereka ramai yang nak belajar. Mungkin yang sedang mendengar ni pun pernah terfikir, sayalah tu. Tapi sebab malu, faham, it's okay. Buat pelan-pelan, buat menurut capacity. Itu sumbangan kita. Tuan-tuan puan-puan, jangan harapkan gaji dulu. Bukan. Tetapi kita ada masa yang terluang. Fardu ain is simple, it's very simple. Tuan-tuan puan-puan tahu kan rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Tahu cara nak solat, tahu bacaan dalam solat yang basic, ajar yang itu sahaja. First kena Allah, kedua malaikat, ketiga kitab, keempat anbiya, kelima hari akhirat, keenam qadar dan qadar. Rukun Islam yang pertama, syahadah, solat, puasa, zakat, haji, settle. Bagi dia yang asas saja. Sebab itu saya kata, nak menguruskan saudara kita ini tak susah. Tuan-tuan puan-puan, ajar tak anak-anak sendiri tentang fardu ain? Kita ajar. So, sama juga kita boleh mengajar saudara kita. Ajar yang basic. Kadang-kadang mereka akan tanya soalan yang bombastik. Kita tak tahu, tak kisah. Bagi tahu, wallahu alam. Tapi jangan hanya sekadar bagi tahu wallahu alam. Sebab apa? Mereka kadang-kadang pun tak faham apa itu wallahu alam. Pernah tak tuan-tuan puan-puan dengar ceramah yang penceramah banyak menggunakan bahasa Arab, sampai tuan-tuan puan-puan pun tak faham apa dia sedang cakap? Dia cakap bahasa Arab, dia faham. Yang mendengar tak faham. Kita cakap insya-Allah. Pemahaman orang tu, dia faham tak apa itu insya-Allah? Kita rasa, takkan tak faham. Belum tentu. Saya dulu, sebelum Islam, saya ni main bola. Jadi, saya ajaklah kawan saya. Babe, pukul 3 kita main bola, kita jumpa dekat padang. Kawan Melayu saya, dia jawab, insya-Allah. Saya mana tahu apa itu insya-Allah. Cuba tuan-tuan dan puan-puan teka pukul berapa kawan saya sampai. Kawan saya tak sampai. Tak sampai langsung. Esok jumpa dia. Semalam kau kata kau nak datang main bola. Kenapa tak datang? Dia jawab, kan aku kata insya-Allah. Saya fikir, rupa-rupanya insya-Allah bagi orang Melayu adalah tak datang punya. Jadi bila saya ada pengalaman macam ni, orang lain cakap insya-Allah dengan saya, saya akan faham tak datang. Sebab itu pada setiap peringkat siapa pun kita, kita pasti ada sesuatu yang boleh digunakan untuk agama kita. Persoalannya apa dia? Kita ada perkhidmatan yang pelbagai yang kita boleh tawarkan. Masa kita, tenaga kita, harta kita dan sebagainya. Semua itu boleh dilakukan insya-Allah. Bab kata peribahasa pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mungkin kita rasa tidak biasa. Sekali lagi pepatah Melayu menyebut, ala bisa tegal biasa. Biasakan, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu pada level kita menghubungi mereka. Tetapi apakah seterusnya? Seterusnya adalah untuk kita bersama menguruskan mu'alaf. Adakalanya saya tidak akan nafikan bahawa kewangan menjadi antara sebab, dan kewangan juga menjadi isu untuk mu'alaf-mu'alaf ini. Mereka memerlukan duit dan mungkin kita terfikir, sebab itulah bro, saya tak nak terlibat dalam menguruskan mu'alaf saudara kita kerana kerap kali berdepan dengan masalah duit. Jadi saya tak ada duit. Begini tuan-tuan dan puan-puan, jangan
mengambil suatu case membantu di luar kemampuan sehingga kita kena berhutang. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan adalah lebih baik untuk rapat dengan mana-mana jabatan agama ataupun NGO bagi mengenal pasti. Kerana saya sekali lagi saya perlu beri penekanan, tidak semua case saudara kita yang tuan-tuan dan puan-puan terima itu adalah genuine, adalah asli. Kerana ada mereka adalah syndicate. Ada di kalangan mereka memang kerjanya minta bantuan sahaja. Katanya tak dapat kerja. Tetapi bila kita carikan kerja, tak nak pula kerja. Jadi semua tu ada. Bagaimana kita nak kesan? Nak kesan kena rapat dengan organisasi supaya boleh check, boleh kenal pasti dan sebagainya. Tetapi bila kita sebut tentang bantuan kewangan, tak setiap kes mesti dirujuk kepada pihak Jabatan Agama ataupun Baitul Mal untuk bantuan. Jikalau bantuan itu, ini tip saya dalam bagi bantuan kewangan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jikalau ada saudara kita yang datang kepada tuan-tuan dan puan-puan meminta bantuan untuk pendidikan. Dia kata dia nak belajar. Nak belajar bagus. Jangan berhenti di situ dan terus bagi duit. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan tanya kat dia, awak nak belajar kat mana? Dia kata, saya nak belajar kat tempat tu. Okey, berapa lama? Okey, berapa jumlah dia setahun? Dia kata, sekian banyak. Okey, boleh dapatkan tak nombor telefon sekolah itu, tahfiz itu, universiti itu? Jikalau mereka gagal menjawab, kata tak ada, boleh tak tengok surat tawaran? Kalau surat tawaran pun tak ada, nasihat saya, satu sen pun jangan bagi. Sebab dia menipu. Saya bercakap berdasarkan pengalaman berinteraksi dengan mereka. Sebab itu di NGO kami, geng-geng mu'alaf yang suka meminta-minta ni, mereka tak berani datang. Sebab tersebar di kalangan mereka, jangan pergi kepada Firdaus Wong. Bila pergi NGO dia, kadang-kadang 10 sen pun tak dapat. Sebab kami akan grill mereka, tanya soalan sehingga kami puas hati. Kalau dia kata, ah inilah surat tawaran. Dan kadang-kadang ada surat tawaran sekalipun belum tentu asli. Apa kami akan buat? Dia sangat gemetar bila kita call depan dia. Okey, tunggu sekejap eh. Saya nak call sekolah tu. Call. Kalau dia asyik kata, tak payah call. Ustaz tu tak free. Sekolah tu tak jawab. Ha, tahulah masalah dia tu. Dia kancong. Dia sedang menggelabah. Tapi kalau betul, call. Betul. Berapa dia punya fee? Oh, setahun RM2,000. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sponsor. Tapi bukan suruh guna duit sekarang. Jangan bagi dia duit RM50 ke RM100. Bukan. Tapi kata, okey bagus awak nak belajar kan? Saya akan kumpulkan sama kawan-kawan saya. Kami akan terus bayar yuran, kamu terus pergi belajar. Senang. Sebab kalau bagi dia RM500, belum tentu duit tu digunakan untuk belajar. Itu untuk belajar. Ada yang nak perubatan untuk bantuan kewangan. Minta surat sakitnya apa. Saya pernah terima beberapa kali saudara kita minta duit. Lalu dia tunjuk. Dia hantar gambar. Mengerikan. Kakinya patah. Mukanya cala. Lalu saya tanya dia. Dia kata, Brother Firdaus, boleh tak bagi duit saya nak discharge ni? Berapa? 300 je. Saya kata, okey. Awak kat hospital mana? Adalah saya dekat hospital. Saya dah nak discharge lah. Tak apa, awak dekat hospital mana? Bagitahulah, saya bayarkan. Dia kata, Brother Firdaus, awak tak percaya kat saya ke? Bukan saya tak percaya kat awak. Tapi saya nak bagi duit tu terus kepada hospital. Tak apa, Brother bagi dia dekat akaun saya. Nanti saya bayar. Lepas tu dia kata, kalau brother tak percaya kepada saya, lepas tu dia hantar satu keping gambar X-ray dia. Kesilapan dia paling besar dalam kehidupan dia yang dia menyesal seumur hidup adalah hantar gambar X-ray tu. Tahu sebab apa? Sebab bila hantar gambar X-ray, bawah X-ray tu, dia ada nama hospital yang buat X-ray. Dia tak tahu. Selain daripada pendakwah, saya juga kerja forensik. Saya call hospital tu, saya tanya, hello, ni hospital sekian ke? Ya. Saya nak tanya, sekarang ni ada tak patient yang baru dimasukkan kerana aksiden patah kaki, nama dia sekian. Dia kata, minta maaf ni maklumat sulit tak? Sebab saya nak bayarkan. Dia kata dia tak ada duit nak bayar. Saya nak bayarkan. Dia cek nama tu, boleh dapatkan IC dia tak? Sebab dia nak bantuan daripada kami, dia dah siap bagi IC dia. Saya bagi nombor IC sekali. Oh, ada pesakit ni. Tapi yang itu tahun lepas punya. Assalamualaikum. Bila saya tanya kat dia, you betul dekat hospital? Saya baru ke hospital. You punya case tahun lepas, bulan 9. Minta maaf brother, saya betul-betul tak berniat nak menipu. Saya kata, sudah terlambat, maaf kamu. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kita nak membantu tetapi jangan sampai dimanipulasi dan ditipu. Kita ada cara kita. Ada orang kata, saya dihalau keluarga. Ingat, dihalau keluarga, cakap awak sekarang duduk kat mana? Sewa rumah. Oh, dihalau keluarga sewa rumah. Sebab tu saya perlukan bantuan.
Awak kerja tak? Tak kerja. Tak apalah. Awak nak duit berapa sebulan? Oh, saya perlukan dalam 500 untuk bayar sewa. Tak apalah. Awak datang tolong bersihkan rumah saya, cuci pinggan. Seminggu 2 kali, sebulan 8 kali, saya bayarkan sewa awak. Jangan bagi free money. Jangan bagi macam tu je. Bagi dia buat sesuatu. Awak sihatkan. Tolong potong rumput. Awak sihatkan. Tolong kemas ni. Awak nak duit berapa? 50. Okey. Tolong cuci kereta walaupun kereta semalam baru cuci. Tolong cuci kereta, tolong vacuum kereta. Make sure mereka buat sesuatu. Jangan bagi free money. Bagi free money, tuan-tuan perempuan, dalam menguruskan saudara kita, tanpa kita tidak sedari, kita sedang membantu membiarkan sekumpulan saudara kita yang nak jadi peminta sumbangan profesional. Apa kesimpulan saya, tuan-tuan perempuan? Tanggungjawab masyarakat, yakni kita, pada setiap peringkat akan ada sumbangannya, termasuk adik-adik. Termasuk anda yang bukan ustaz-ustazah. Sebab yang bercakap ni bukan ustaz. Sebab itu nama saya Bro. Bro Firdaus. Kita akan ada sumbangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan peduli orang lain sumbang tak sumbang. Orang lain membantu atau tidak. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila mana tuan-tuan dan puan-puan membantu, menyumbang, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan bukan membantu orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sedang membantu akhirat sendiri. Hari ini kita nampak aku bagi duit kat dia, aku tolong ajar dia, seolah-olah aku bantu dia. Tidak. Kewujudan golongan saudara kita ini sebenarnya adalah peluang dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap daripada kita untuk menjana saham akhirat dengan kita turut terlibat satu sama lain mengikut kapasiti masing-masing. Jangan hanya lepas tangan, lepas tu pas, akhirnya mualaf itu terumbang-ambing. Bila terumbang-ambing, akhirnya krisis akidah. Bila daripada krisis akidah, dia nak murtad. Bila nak murtad, barulah kita tuding jari kerja dia, kerja itu, kerja ini. Tetapi awalnya, kita boleh cegah sebelum parah. Tetapi bila dah membara, dah sudah terlambat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita boleh mulakan dengan hubungi Jabatan Agama, hubungi unit saudara kita, hubungi juga mana-mana NGO yang tuan-tuan dan puan-puan, ataupun even di dalam masjid sendiri pun, boleh diadakan. Mana-mana pihak yang ada mu'alaf boleh hubungi nombor ini. Pastikan nombor itu boleh dihubungi ya. Jangan bila call, nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Make sure itu adalah nombor hotline yang orang boleh reach out. Yang kita boleh pergi membantu dia. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah memilih kita dan menjadikan kita, dan kita perlu berusaha untuk menjadi sebahagian yang memenangkan Islam, yang membantu agama Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad surah 47 ayat yang ke-7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu membantu agama Allah, Allah akan membantu kamu. Maka make sure kita melakukan sesuatu untuk terpilih menjadi antara orang ansarullah, orang yang membantu agama Allah, dan moga-moga usaha kita yang ikhlas itu diterima oleh Allah dan menjadi antara asbab rahmat Allah dicurahkan kepada kita, dan menjadi juga asbab kita dikurniakan Jannatul Firdaus insya-Allah. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jazakumullahu khairan. Ini kali kedua saya datang dan saya harap bukan kali terakhir saya dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga panjang umur kita dapat berjumpa lagi di masa hadapan. Yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Panjang umur, insyaAllah kita jumpa lagi. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.